Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada proyek baru. Nah, ini masih hamparan. Ini rencananya mau dibikin musola Baitur Rahim. Nah, untuk pengerjaan pertama ini agak memerlukan skill pikiran yang kuat. Nah, ini namanya lagi boplang. Jadi untuk ukuran siku sebelum dipondasi. Nah, ini boplangannya seperti ini. Bagi sobat semua yang mau bikin rumah, nah seperti ini boplangannya. Ini boplangannya tinggi karena lokasi ini sering banjir. Nah, ini ketinggian dari dasar jalan ini tinggginya 1 meter. Nah, ini boplangannya. Nah, ini buat sudut sikuan, jadi arah sikunya. Nah, ini membentang ke ujung. Nah, ini membentang ke ujung. Nah, membentang ke ujung. Nah, ini dasar sikuannya ada di sini. Jadi sebelum bikin rumah, kita bikin boplangan dulu. Ukuran-ukurannya ibarat kita bikin ruangan, ukurannya berapa. Nah, ini seperti itu. Nah, boplangannya. Nah, ini lurusnya sikuannya ada di pinggir sini. Nah, jaraknya. Nah, ini. Nah, ini depan jalan. Nah, ini buat pondasi. Nanti tingginya 1 meter. Karena di sini sering banjir. Nah, ini masnya lagi ngiku. Nah, ini lagi ngiku. Jadi arahnya nanti ke ujung. Ini boplangnya seperti ini. Sebelum dibikin pondasi, digali, harus bikin boplangan dulu. Nah, ini titik-titiknya ada di situ. Nah, ini nanti di sini titik tiang, situ titik tiang semua. Nah, paku-paku ini udah sikuan. Jadi nanti kita tinggal tarik benang sampai ke ujung sana. Nah, ini caranya sebelum bikin rumah, kita boplang dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.